guys, siap-siap naik becak konvoy ke Masjid Agung. Konvoy dari Masjid Agung Kamis ke KPU mau daftar bacalek. Daftar di hari keramat tanggal 8 jam 8. Cek baik, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya untuk tim kepanduan, mohon langsung berbaris di depan. Kita berbaris langsung di jalan raya di sini, di pinggir. Untuk kepanduan, nyalek kan? Nyalek cina. Dapil? Dapil mana? Dapil opat ini. Wah bener nih. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya. Mohon untuk barisan mengikuti pasukan yang paling depan. Nah. Untuk ibu-ibu bisa menyambung di belakang. Menyambung barisan di belakang. Seluruhnya siap gerak. Lecan depan gerak. Mohon Bapak Ibu untuk mengikuti arahannya di depan. Baik, seluruhnya sudah pegang bendera PKS. Sudah. Untuk posisi pertama adalah kepanduan di depan, di belakangnya di jalan di kemudian Maju Anda. Yang paling belakang itu nanti menyambung adalah BCA. Ya. Jadi BCA posisinya ada di ya. Pasukan panduan sama BCA minta maju ke depan. Konvoy pakai becak ke KPU.
berangkat menuju KPU. Pas dekat Van. Tiba di kantor KPU Ciamis, mereka tadi konvoi berjalan kaki dan naik becak. Komisioner, semua komisioner KPU Ciamis termasuk ketua KPU Bang Sarno. Sekarang menuju proses pendaftaran. Nih, becaknya udah siap nih. Becak dari Jogja, Pangkalan Jogja. Nah, 8 becak. Udah siap untuk konvoi ke KPU Ciamis. Para bacaleknya lagi kumpul di Masjid Agung. Menunjukkan faktor-faktor dofilia. Kalau tahikah itu adalah ijadul awamin al-sofi, mewujudkan faktor-faktor yang tersembunyi, faktor-faktor yang tidak terasa. Ini yang sama khotibir Allah anasulullah. Persiapan-persiapan ini ada anasir-anasirnya. Yang pertama adalah husnul khatimah. Baiknya persiapan daripada persiapan yakiniah, persiapan secara internal juga khorijiah, persiapan secara eksternal.
Menarik. Internal partai kita, Partai Rakyat Sejahtera, dan Kholidiyah adalah ruang lingkup kita dalam pertahanan itu yang harus diperhatikan. Ya. Saat itu yang perawan. Yang pertama yang paling penting kata beliau adalah tahiyat mantap. Persiapan-persiapan kita, mentalitas kita, moralitas kita, hulukiah dan suluhiah kita. Dengan cara takuya kusillah billah, dengan cara memperkokoh, memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat yang punya kebenaran dan hakikat yang punya kemenangan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kuwa kusillah billah ini, kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan taqarrub ila Allah. Selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam prosesi pendaftaran caleg sudah dimulai. Selamat datang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.